kalau anak SD Gunung Sari 2 ini tidak tahu pelakunya siapa. Perasaan sekolah juga tidak ada permasalahan dengan warga. Kalau ini semua gedung sekolah, kaca-kaca semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6, gedung perpustakaan, gedung TK, semuanya dihancurkan. Keadaan sekolah SD Gunung Sari 2 ini tidak tahu pelakunya siapa. Perasaan sekolah juga tidak ada permasalahan dengan warga. Kalau ini semua gedung sekolah, kaca-kaca semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6, gedung perpustakaan, gedung TK, semuanya dihancurkan. Keadaan sekolah SD Gunung Sari 2 ini tidak tahu pelakunya siapa. Perasaan sekolah juga tidak ada permasalahan dengan warga. Kalau ini semua gedung sekolah, kaca-kaca semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6, gedung perpustakaan, gedung TK, semuanya dihancurkan. Keadaan sekolah SD Gunung Sari 2 ini tidak tahu pelakunya siapa. Perasaan sekolah juga tidak ada permasalahan dengan warga. Kalau ini semua gedung sekolah, kaca-kaca semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6, gedung perpustakaan, gedung TK, semuanya dihancurkan. Keadaan sekolah SD Gunung Sari 2 ini tidak tahu pelakunya siapa. Perasaan sekolah juga tidak ada permasalahan dengan warga. Kalau ini semua gedung sekolah, kaca-kaca semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6, gedung perpustakaan, gedung TK, semuanya dihancurkan. Keadaan sekolah SD Gunung Sari 2 ini tidak tahu pelakunya siapa. Perasaan sekolah juga tidak ada permasalahan dengan warga. Kalau ini semua gedung sekolah, kaca-kaca semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6, gedung perpustakaan, gedung TK, semuanya dihancurkan. Keadaan sekolah SD Gunung Sari 2 ini tidak tahu pelakunya siapa. Perasaan sekolah juga tidak ada permasalahan dengan warga. Kalau ini semua gedung sekolah, kaca-kaca semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6, gedung perpustakaan, gedung TK, semuanya dihancurkan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.